自己betulkan muka Jenny ni? Nampak biasa wajah. Awak ni memang susah nak faham lah, Nabita. Cik dan juga Jenny pasal yang saling mencintai, awak tahu tak? Tapi sekarang ni, Cik dah hilang. Tak tahu mana dia pergi. Tapi kalau anak batu tu dah hilang, saya rasa mungkin awak ada tertinggal dekat mana-mana ataupun awak terbuang dia secara tak sengaja. Tak mungkin saya terbuang dia secara tak sengaja. Sudahlah tu. Pergilah balik. Apalah. Dah besar macam tu pun masih nak main dengan anak patung lagi. Tak faham betul saya dengan budak perempuan. Hai, Nobita. Kenapa awak tergesa-gesa? Apa yang berlaku? Tadi Shizuka telefon saya. Dia kata ada benda yang nak dibincangkan. Bye. Kalau Shizuka tanya dia, mesti dia pun susah nak jawab. Tapi, Rikisuki tu kan pandai orangnya. Apa awak cakap? Awak tak tahu dekat mana anak patung awak. Ya, betul tu. Baiklah, jangan risau. Serahkan pada saya. Terima kasih. Saya tahu awak memang boleh diharap dari Kisuki. Doi. Doi. Benda apa tu ya? Doi. Doi. Oh. Yeay, saya dah dapat. Dah dapat, dah dapat. Yeay. Apa awak buat tu? Gelombang bunyi penggerak patung. Bila benda yang berbentuk haiwan dikenakan dengan gelombang bunyi ini, kedudukan molekulnya akan berubah dan akan hasilkan keadaan di mana ia seolah-olah bernyawa buat sementara waktu. Seolah-olah dia bernyawa? Tunggu. Kata lain, objek itu akan bergerak seperti benda hidup saya. Ya, betul tu. Kalau saya guna alat ni, mungkin saya akan jumpa anak patung Shizuka yang dah hilang tu. Macam tu ya. Tapi, mustahillah kalau anak patung tu boleh keluar dari rumah dengan sendiri. Saya rasa kita patut anggap yang ada orang telah bawa ni keluar dari rumah ni. Tapi siapa orangnya? Kalau bukan manusia mungkin ya, kucing liar yang dah tersesat masuk. Janganlah risau. Kucing tu takkan makan patung awak. Rasanya dia mungkin dah tinggalkan di mana-mana. Kesian betul saya dengan Jack. Sekarang ni dia mesti tengah sejak jam betul-betul sunyi. Awak pun mesti risau, kan? Baiklah, mari kita pergi cari sekarang. Terima kasih, Dekisuki. Saya akan letakkan poster-poster ni di semua tempat. Awak pula pergilah tanya orang. Ya, baiklah. Shizuka tak ada. Dia pergi mana, ya? Makcik pun tak tahu. Dia keluar dengan Dekisuki tadi. Kamu nak tunggu di dalam ke? Ya. Agaknya apa yang dia buat dengan Dekisuki tu ya? Lambat lagi ke dia balik? Saya nak tanya, betulkah awak rasa sunyi? Apalah awak kan nak patung, mana saya nak faham perasaan awak? Apa dia perasaan patung? Yelah, kalau saya guna benda ni, mungkin dia boleh bercakap dan bagi tahu pada saya siapa yang buat semua ni. Kenapa tiba-tiba aja awak menangis ni? Tunggu dulu, jangan lari. Mana awak nak pergi? Susahlah kalau macam ni. Kalau dia ni pun hilang juga, nanti bertambah rumit lah jadinya masalah ni. Tolonglah, jangan ambil cek anak patung saya. Entahlah, pakcik tak nampak pun. Adik ada nampak nak patung lelaki tak? Kami tak nampak. Entahlah, tak nampaklah pula. Susahlah macam ni. Saya langsung tak dapat apa-apa petunjuk. Shizuka, maaflah menunggu. Awak Dekisuki. Saya dah tampal posternya di sekeliling bandar. Dekat pondok polis pun saya dah lekatkan. Nanti jumpalah tu. Awak jangan sedih, ya? Ya. Terima kasih sudah tolong saya. Memang betul apa yang saya rasa selama ni. Tak guna punya Dekisuki. Susahlah kalau macam ni. Sebab sekarang ni Jane tu dah lari dari rumah Shizuka. Apa saya nak buat ni? Baiklah, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Itu kan... Hei, Nobita, kenapa ni? Bukan orang Pak Kucai. Sebenarnya,
sebenarnya... Yang sebenarnya, Shizuka, saya nak cakap pasal anak patung awak, Jenny. Apa yang dia cakap dengan Jenny? Tadi, bila saya kenakan dia dengan gelombang bunyi ni... Ya, teruskan. Dia tiba-tiba lari keluar dari rumah awak dan hilang tak ke mana. Saya rasa mungkin Jenny itu nak pergi cari cek pasangan dia. Tak mungkin. Sekarang ni Jenny pun telah hilangkan diri. Maafkan saya. Saya betul-betul minta maaf. Doraemon! Kau dah nak buat sesuatu. Suka dah tak suka pada saya lagi. Awak ni kan suka sangat buat perkara macam ni. Apa pun mari kita cari. Hei, Shiro! Saya nak tanya awak sesuatu yang penting ni. Ada jumpa nak patung tak dekat-dekat sini? Jadi betul lah. Macam apa yang saya sangkakan. Apa dia cakapkan pada awak? Dia cakap Jack telah dibawa lari seekor kucing liar namanya Kuro. Kucing liar? Jadi dekat mana Jack sekarang? Kuro suka curi barang yang tarik perhatian dia. Lepas tu dia akan sembunyikan barang tu dekat sana. Oh, Jack, mana awak? Jack! Tapi saya tak sangka betul dia boleh kumpul banyak benda macam ni. Semua sampah aja tak ada pun anak patung. Mana nak cari ni? Oh? Apa dia? Tengok ni. Ini kasut anak patung. Jadi betul lah Jack ada kat sini. Mesti Kuro dah bawa dia pergi. Hai! Kuro! Itu pun dia Kuro. Kuro, awak bawa anak patung tu ke mana, ha? Mana dia? Teruk saya kena cakap tadi. Tapi kita dah dapat maklumat. Kuro ada bagi tahu saya dan dia suka betul dengan anak patung tu. Tapi anak patung tu dah kena curi bila dia keluar. Betul ke macam tu? Oh ya. Apa kata kita guna patung ni? Pinjamkan saya anak awak tu. Tengok kasut ni betul-betul. Saya nak bawa awak pergi cari pemilik kasut ni. Tak sangka betul awak pun bijak juga, Nelita. Dia ada dalam rumah ni ke? Ya. Anak patung yang awak berdua cari tu memang ada kat dalam rumah saya. Betul ke ni? Saya selamatkan dia lepas dia dibuang dekat semak sana. Terima kasih ya. Awak dah memang baik hati. Kita jumpa dia. Kita jumpa dia. Tapi saya tak akan bagi dia pada awak. Sebab anak patung lelaki yang saya jumpa tu dah jatuh cinta dengan Hedy saya. Mereka benar bahagia sekarang. Alamak, tapi anak patung lelaki tu kawan saya yang punyalah. Awak ingat senang ke nak pisahkan dua pasangan yang sedang bercinta? Kejam betul lah awak ni. Tetapi patung tu... Saya tak faham betul lah. Doraemon, itulah Jenny. Tapi macam mana dia tahu Jack ada kat sini? Inilah dekat tekang tong. Terharu betul kan bila tengok mereka? Baguslah kalau macam ni. Tengoklah, Jack dapat gembira bila dapat jumpa dengan Jenny balik. Tipulah, saya nampak dia semakin resah dia lah. Betul ke ni? Mestilah, sebab sekarang anak patung tu nampak dia semakin resah dia lah. Betul ke ni? Mestilah, sebab sekarang anak patung tu tengah bercinta dengan anak patung saya, Hedy. Dia cakap macam tu, nak buat apa ni? Nampaknya dah tak ada cara lain. Kita kena minta patung tu yang selesaikannya. Baiklah, mari kita biarkan tiga patung tu berbincang. Sekarang, awak bertiga berbincanglah baik-baik, ya? Mereka berebut nak kancing. Kancing dah lari. Mesti dia tak tahan dengan sikap nak patung tu, kan? Mereka semua pun dah pergi. Ini boleh jadi masalah.
masalah besar ni. Macam mana ni? Kesianlah anak patung saya. Apa pun mari kita kejar mereka. Eh, rasanya